Balik lagi di Insight Pagi pemirsa. Ini aku mau nanya nih, tadi katanya cantik, pinter, terus bisnis women, tapi belum mau menikah, siapa? Masih kurang ini ya, masih kurang banyak clue-nya ya. Iya, kira-kira banyak banget. Mungkin banyak yang kayak gitu kan, banyak sebenarnya. Mungkin satu pernah terjerat kasus yang cukup besar. Oh. Siapa? Banyak juga ternyata. Banyak juga tapi. Bukan langsung saja ya. Luna Maya pemirsa. Oh, ya kan? Cantik. Nah sekarang Luna juga tengah menggeluti bisnis. Jadi selamat ya, baru bikin bisnis salon juga katanya yang cukup hit di kota. Nah tapi katanya nih kan terdengar-dengar katanya udah punya pacar. Tapi kok belum mau menikah? Nah takutnya Maya biasanya kalau udah seperti itu dia udah independent woman. Kadang-kadang susah tuh puttering on it gitu. Mungkin udah mulai nyaman gitu ya. Oke tapi langsung aja kita tanya sama Luna Maya. Ini dia liputannya. Meski sudah cukup lama menjalin kasih, pasangan Luna Maya dan Reno Barak masih juga belum berani merencanakan sebuah maligai rumah tangga. Menurut Luna, ada kendala yang membuat mereka belum meresmikan hubungan itu ke sebuah pernikahan. Selain itu, bintang film Cinta Silver ini juga merasa mentalnya belum siap untuk membina rumah tangga. Namun begitu Luna menegaskan, ia dan Barak menjalani hubungan secara serius. Banyak yang masih harus dibicarakan dan diselaraskan lah. Apa sih kendala? Banyak invest di mana-mana belum siap untuk sorry. Enggak lah. Ya itu pasti salah satu kan. Kalau menikah kan kesiapan enggak cuma mental tapi ya nanti rumahnya di mana, terus udah gitu anaknya sekolah apa, makan apa kan harus disiapin dari sekarang. Makanya ini salah satu bentuk saya dan mungkin juga dia di kemudian hari untuk sama-sama siap gitu. Kan harus fondasinya kuat dulu. Mahal apa-apa sih. Luna harus akui di usianya yang sudah mapan ini, sudah cukup banyak teman-teman yang mendahuluinya untuk mengayuh bahtera pernikahan. Lumrah pula bila banyak pertanyaan diarahkan padanya tentang ada tidaknya rasa iri di hati Luna melihat rekan-rekannya telah berkeluarga dengan kehidupan bahagia bersama suami dan anak-anak. Justru teman saya iri sama saya. Ih, lo kok bisa ya jalan-jalan? Gue mesti ngurusin anak, suami, repot. Oh ya udah. Enggak lah. Kalau iri enggak ya, kalau aku pikir semua ada porsinya masing-masing. Kalau emang dia rezekinya dan memang kesempatannya nikah duluan ya silakan. Kalau aku emang ya gimana, aku enggak bisa jawab. Ini kan semua apa ya? Kan misalkan saya rencana besok, kalau tiba-tiba saya mati besok atau saya ternyata saya bisa putus hari ini kan saya mau ngomong apa gitu loh. Saya juga gak bisa jawab pertanyaan yang selalu kalian tanyakan gitu. Kalau saya bisa jawab, udah ada kepastiannya. Even kalau saya punya kepastian dan jawabannya, ternyata saya gak dikasih umur panjang, atau pasangan saya gak dikasih umur panjang, atau emang gak jodoh ya gimana. Tapi kalau kejadian ya pasti kalian akan tahu lah. Bagi Luna, jalinan yang ia lalui bersama Barak adalah hubungan yang santai dengan pencapaian hubungan yang rasional. Boleh jadi melihat dirinya nyaman menjalani hidup tanpa diburu target pernikahan, yang membuat kedua orang tuanya enggan untuk memberi deadline dirinya segera menikah dan berkeluarga. Yang kawin siapa? Gue yang kawin kenapa orang tua yang ngasih deadline? Karena orang tua kawin, enggak kan? Aku paling bersyukur banget sih orang tua tuh gak pernah ini. Karena dia bilang, ngapain gue nyuruh-nyuruh lo kawin? Emang yang kawin yang bakal hidup semati sama laki lo gue yang gak juga kan? Jadi aku pikir orang tua ya. Dan agak aneh ya, gitu. Kayak orang tua ngasih deadline menurut aku sih. Karena yang menjalani yang akan hari day to day-nya kan bukan orang tua kita ya. Jadi kebetulan orang tua aku sih agak santai. Gak bisa jawab pertanyaan yang selalu kalian tanyakan gitu. Kalau saya bisa jawab, udah ada kepastiannya. Even kalau saya punya kepastian dan jawabannya, ternyata saya gak dikasih umur panjang, atau pasangan saya gak dikasih umur panjang, atau emang gak jodoh ya gimana. Tapi kalau kejadian ya pasti kalian akan tahu lah. Bagi Luna, jalinan yang ia lalui bersama Barak adalah hubungan yang santai dengan pencapaian hubungan yang rasional. Boleh jadi melihat dirinya nyaman menjalani hidup tanpa diburu target pernikahan, yang membuat kedua orang tuanya enggan untuk memberi deadline dirinya segera menikah dan berkeluarga. Yang
kawin siapa? Gue yang kawin kenapa orang tua yang ngasih deadline? Emangnya orang tua kawin? Enggak kan? Aku paling bersyukur banget sih orang tua tuh gak pernah ini. Karena dia bilang, ngapain gue nyuruh-nyuruh lo kawin? Emang yang kawin yang bakal hidup semati sama laki lo gue? Yang gak juga kan? Gitu. Jadi aku pikir orang tua ya. Dan agak aneh ya gitu. Kayak orang tua ngasih deadline menurut aku sih. Karena yang menjalani yang akan hari day to day-nya kan bukan orang tua kita ya. Jadi kebetulan orang tua aku sih agak santai. Oh tuh, orang tuanya juga santai. Mungkin kebiasaan kalau kita ya. Jadi kapan? Tapi kadang yang begitu orang tua ya. Tapi keluarga om, tante, abang, adik, sepupu. Terlebih media, apalagi kan dia public figure media kan. Tapi sebenarnya ya Luna, mungkin ini merupakan ungkapan dari ingin aja melihat dia lebih bahagia lagi gitu. Tapi senang sih Luna bisa menghadapi pertanyaan yang itu lagi dengan sangat santai ya. Betul, lagi kalau ngomongin bahagia, kayaknya bahagia kan dari tadi katanya lagi ngurusin bisnis ini, bisnis itu. Wow, banyak. Bahagia, banyak itu pasti sekali. Sudah. Tapi biasanya memang seperti itu ya Messi, kalau lagi sibuk. Entah itu dengan bisnis, entah itu dengan hobi olahraga juga. Kadang-kadang suka lupa dengan sekelilingnya dan saking menikmatinya itu loh. Jadi enjoy aja, gak memikirkan harus ada pasangan dan sebagainya. Udah seneng dengan lingkungan pertemanannya sendiri juga. Gitu. Mungkin itu juga yang terjadi dengan salah satu model kenamaan Indonesia yang katanya masih betah untuk belum menikah padahal sudah punya pacar, katanya orang Italiano, Kelly Tandiano, padahal namanya udah kece itu ya. Iya, Kelly Tandiano. Oke, kira-kira katanya dia nih ada alasan kenapa masih belum mau menikah. Kenapa? Mungkin alergi sama pasta? Langsung saja ini dia liputannya untuk Anda. Dikabarkan telah dilamar oleh pria keturunan Italia pada Agustus lalu, model dan artis Kelly Tandiano nyatanya masih tetap bingung bila ditanya soal waktu pernikahannya. Ditemui di sebuah acara kemarin, artis kelahiran Singapura ini tak mau terburu-buru melepas masa lajang hanya karena desakan soal umur semata. Kalau kawin, pasti akan kawin. Tapi untuk sementara masih belum tahu. Yang pasti emang next year, tapi masih belum tahu kapan. Exactly-nya. Target enggak, itu kayaknya enggak jangan target sih. You have to be sure sebelum getting married gitu. Kalau misalnya cuma gara-gara umur atau apa sih, I'm not afraid of that. Seraya mencari waktu yang pas untuk pernikahannya, Kelly pun terus memantapkan diri untuk fokus pada urusan karir. Sebagai artis, ia mengaku terlanjur cinta pada dunia hiburan, sehingga memilih untuk memuaskan diri terlebih dahulu sebelum mantap melangkahkan kaki ke jenjang pernikahan. Itu kalau marriage tuh harusnya tidak diburu-buru sih gitu. It's something that I want, tapi harus waktunya yang pas gitu. Masih cinta sama pekerjaan, jadi kalau nikah mungkin sudah siap, tapi kalau punya anak mas mungkin masih belum ya. Iya, nanti dulu. Yes, gitu. Independent women, senang deh ngeliatnya, cantik-cantik, bersinar, semuanya sibuk dengan kesibukannya masing-masing, berprestasi tuh. Tapi tadi kan udah dibilangin katanya, kalau untuk menikah sudah siap, tapi kalau punya anak belum dulu katanya. Tapi itu sebenarnya adalah pemikiran yang bagus, kan anak itu adalah tanggung jawab yang sangat besar gitu, jadi mendingan benar-benar dipersiapkan sampai sudah mateng banget semuanya. Ya nggak sih? Benar-benar. Kalau ibaratnya tanah tuh udah siap untuk dibuahi, tapi jangan dulu dipanen. Aduh, gitu. Dibuahi lagi ya, bahasanya. Maksudnya untuk ini, tapi jangan dulu dipanen. Ditanami benih, salah juga ya bukan ya? Salah juga, kan kita sudah siap menikah. Ya kan yang paling penting itu siapnya udah ada. Mungkin kita mendoakan saja ya. Oke, nanti ada berita lagi dari seorang wanita yang sebenarnya sih bisa juga masuk ke sini gitu kok. Enggak, dia sudah menikah ya. Iya, sudah menikah. Udah menikah. Jadi dan mungkin sudah jalan-jalan ke New York Fashion Week. Wits, bukan Jember Fashion Week, tapi New York Fashion Week. Nah, Atika Hasiholan, kita akan melihat seperti apa sih undangannya ketika dia kesana. Dan yang lebih penting lagi, busana apa yang dia kenakan? Penasaran, sesaat lagi tetap di Insert Pagi.